Minggu pagi, puluhan orang memadati alun-alun Kecamatan Cibatu, Garut, Jawa Barat. Mereka menonton serunya festival seni rampak domba. Dodombaan atau replika domba ditandu dan diarak ke alun-alun. Musik, tarian, dan seni pencak silat dibawakan untuk memeriahkan arakan dodombaan. Setibanya di alun-alun, dua dodombaan ini diadu layaknya seni adu domba. Meski hanya replika, adu dodombaan ini lengkap dengan wasit dan tentu saja sorak-sarai penonton. Kita mengangkat tema ini untuk mengingat kembali bahwa kesenian di Indonesia, kesenian di Kecamatan Cibatu itu bisa merupakan merupakan salah satu warisan dari leluhurnya yang dapat mengingatkan kembali bahwa di mana kita lahir, di mana kita tinggal, di sana kita harus merasa bangga. Festival ini sengaja melibatkan sejumlah anak-anak agar seni yang lahir puluhan tahun lalu ini bisa memiliki generasi penerus. Ervan Nugina melaporkan untuk NET.